Oke, berhasil ngisi, skillnya penuh. Ada target di depan. Langsung kita lock. Ini kayaknya berhasil ini, guys ya. Oke, halo guys, balik lagi di Razorball Channel. Jadi di video kali ini gue mau cobain combo instant kill, tapi gue nggak tahu bakalan langsung mati atau enggak. Jadi gue di sini mau coba menggunakan 3 gear ini, guys ya. Avenger Armor, helm Akumen, dan pakai Radiator Cannon, guys ya. Karena waktu gua coba 3 gear ini di raid itu bener-bener sakit banget. Dan di sini gua bakal gua tambahin SD-nya. Tapi di sini gua coba dulu karena pakai jewel, guys ya. Kalau pakai jewel sih gua tahu pasti sakit, guys ya. Karena ini coba dulu, guys ya. Oke, damage-nya segitu ya, nggak mati. Mungkin karena pelurunya ada yang miss tadi. Sekarang bakal gua coba nggak pakai jewel. Gua tambahin hit supaya sakit ya lah ya. Kalau nggak sakit percuma nanti. Nah, bisa langsung mati, guys ya. Gua tambahin SD-nya juga buat Patriot ini. Karena menurut gua pengaplikasiannya nggak terlalu sulit, guys ya. Jadi langsung gua coba aja ke battle secara langsung, guys ya. Nah, oke, guys. Gua udah di battle-nya ini. Cukup rame room-nya. Moga aja ini bisa terlaksana, guys ya. Karena menurut gua untuk apa ya, melakukan kombonya ini nggak terlalu sulit, guys ya. Karena kan kuncinya di ACC-nya itu ya. Pasti gampang lah buat lawan kena ACC supaya keangkat itu. Di sini gua pakai helmnya researcher juga supaya lebih cepet cooldown skillnya. Karena memang di sini gua pengen nyoba doang, guys ya. Anjir, kena. Wah, roomnya terlalu kerat ini. Gue mau cari room yang 3 versus 3 karena nggak ada. Karena kan kalau 3 versus 3 nggak terlalu rame, guys ya. Tanggung kurang dikit ini. Helm researcher gue juga udah mau penuh. Oke, berhasil ngisi, skillnya penuh. Ada target di depan. Langsung kita lock. Ini kayaknya berhasil ini, guys ya. Aduh, parah, dia pakai helm. Oke, jadi gagal ini, guys ya. Coba lagi di ronde berikutnya. Sepertinya gue dibully di sini, guys ya. Katanya beban. Gak apa-apa, kita kan gak tahu niatnya orang lain, guys ya. Jadi karena memang di sini gue mau coba kombonya tadi. Oke, otomatis lah ini ya. Mungkin bakal gue coba di ronde berikutnya. Iya. Yeah. Bisa miss tadi. Kita langsung coba ke ronde kedua ini. Moga aja bisa ini, guys ya. Karena kalau udah berhasil gue langsung keluar aja deh, karena gak enak banget sama yang lain ya. Disangkain AFK, padahal niat gue sih nungguin helm researcher ini, guys ya. Gak apa-apa lah ya, demi konten. Oke, kurang dikit. Cuman karena di sini skornya satu sama, cooldownnya jadi rada lamban, guys ya, kakek tadi. Waktu 0-1 skornya jadi cooldown tim gua kan jadi lebih cepet. Oke, kurang dikit lagi. Aduh, ada yang masang ini trapnya. Trapper lagi, sapper. Oke, udah penuh.
tinggal cari target aja ini. Oke, target dikonfirmasi, dekat banget. Iya. What? Anjing, gua nyemplung gara-gara ini nge-spawn apa cannon gua. Nyemplung gara-gara apa skill gua sendiri tadi. Parah tadi beneran. Konyol banget itu. Aduh. Kampret lainnya yang masang-masang trap. Kayaknya gagal lagi ini guys ya. Kayaknya memang gua akuin sulit sih buat ngelakuin ini. Cuman tapi menurut gua pengaplikasinya harusnya nggak terlalu sulit ya. Kalau misalkan nggak terlalu banyak ini guys ya. Mungkin 3 versus 3 atau 2 versus 2 bakalan lebih efisien guys ya. Kalau memang gagal bakal gua coba sama temen gua aja guys ya. Tes damage-nya. Tapi moga aja ini bisa guys. Weapon gua lupa. Hilang lagi. Tapi sekarang Losaga udah nggak terlalu sering health DC guys ya. Gak kayak biasanya, ini gua main 4 versus 4 aja nggak pernah DC lancar. Mungkin servernya udah diperbaiki atau apa, karena untuk koneksi internet gua nggak pernah ganti dari dulu guys. Sekarang jadi lebih lancar aja ya, walaupun kadang-kadang pernah sih health DC masihan, cuman nggak seintens dulu gitu. Oke, sekarang harus bisa nih. Karena skornya 2-1, pastinya kan cooldown tim gue lebih cepat guys ya. Jadi sini gue coba pakai hero lain aja buat fight-nya. Gak perlu pakai helm researcher buat ngecepetin skill, karena memang kan cooldown-nya harusnya lebih cepet tim gue. Gue pakai helm researcher tadi sih memang supaya nggak ini ya, lebih cepat dari lawan guys. Sekarang biar nggak di counter gitu maksudnya. Cuman kan gear counter kan ada juga yang cooldownnya cepet-cepet banget gitu kan. Oke, senjata gue udah penuh, tapi gear yang lain masih belum. Emang gear lain nggak ada plusnya guys, jadi rada lambat. Masa 2 hit baru mati? Aduh, lupa gue. Niatnya mau combo tapi gara-gara ada easy kill di depan mata jadi naluri nyampak killnya tuh ini aktif gitu, jadi buang-buang skill tadi. Jadi gagal lah gini, padahal niat gue mau cobain kombonya tadi guys. Tapi gak apa-apa lah, masih ada satu set nggak pakai ACC, nggak pakai S. Aduh, udah pakai skill helm, ada yang Mephisto. Duh, gagal total lain. Gue juga nggak pengen lama-lama ini, kasihan timnya guys ya. Ini kalau game MOBA udah dilaporin gue guys, dilaporin AFK. Nah oke guys, mungkin bakal gue coba aja langsung bareng teman gue untuk tes damage-nya. Dan semoga aja bisa sakit guys ya. Karena nanti gak bisa dijadiin thumbnail gitu ya, gak bisa jadi instant kill gitu ya, kalau gak bisa. Nah oke guys, terima kasih buat kalian yang udah nonton. Buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa tekan like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.